Dulu ada seorang ulama, saya pernah dengar ceramahnya, namanya Asy-Syaikh Kishik. Namanya Asy-Syaikh Kishik rahimahullah tabaraka wa taala, ulama besar dari Mesir. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mata zahirnya tidak melihat. Tapi beliau melihat dengan ainul basirah. Jadi beliau bilang, waktu itu saya masih ujian di Azhar. Saya dengar ceramahnya waktu itu. Dengar ceramahnya lewat syarit, lewat apa? Lewat kaset. Lewat syarit. Nah. Akhirnya beliau bilang, saya menghadapi ujian. Dosennya ini dosen paling berat kalau ngasih ujian di Azhar. Kadang-kadang soal yang sulit untuk ketemu di kitab. Saya hampir saja putus asa menghadapi ujian itu. Malam harinya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni massani ad-dur wa anta arhamar rahimin. Ujian besok ini. Subhanallah. Mataku sebelum tidur tidak bisa melihat. Tapi ketika aku tidur, diperlihatkan aku soal besok. Tidur, diperlihatkan soal besok. Jadi setelah aku bangun, saya pikir ini mimpi, insya Allah benar nih soalnya. Pas masuk di kelas, dibacakan soal padaku, ku tahu semua jawabannya karena aku dapatnya sudah. In anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Artinya apa? Segala kesulitan apapun itu, pakai doa ini ada jalan keluar.